del año. Terima kasih banyak-banyak karena sanggup meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Yang dihormati rakan-rakan pensyarah, Encik Hairi, Encik Roslan, Encik Suhaimi dan Puan Norehan, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada staf Pusat Sumber, Bangsa Bariah dan timnya kerana membantu untuk menjayakan program pada hari ini ya. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan sangat bangga di atas kehadiran jurulatih sekalian. Kenangan penuh hari ini, alhamdulillah, syukur. Saya harap apa yang akan disampaikan oleh Puan Herok Anum dapat awak aplikasikan atau ambil peluang. Cubalah tanya apa yang patut untuk penerbitan nanti, peluang-peluang untuk menerbitkan karya-karya ataupun artikel-artikel sajak ke apa-apa penulisan kepada Puan Herok Anum ya. Beliau ada pengalaman di dalam bidang penerbitan, iaitu editor Dewan Sastera di DPP di Kuala Lumpur ya. Jadi ambil kesempatan ini untuk bertanya soalan dan sebagainya lah ya. Selain itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Kuan Asilan kerana membantu saya sentiasa bersama saya untuk menjayakan program. Terima kasih kepada Encik Kuan Asilan. Mana dia? Bersama unit R5. R5 mana? R5. Terima kasih kepada pekan R5. T12. Berapa unit? R5 T12 lagi? Tu ya. P3. Tukang P3. T14. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya menjayakan program-program yang saya jalankan. Saya harap apa yang akan disampaikan oleh Herok Anum, awak dapat terima pengalaman dan dapat diaplikasikanlah untuk awak di masa akan datang. Itu sahaja ucapan saya. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Muhammad Nazri atas ucapan alun-alun itu tadi. Pergi ke kota, beri selasih, sayang sidara, seni tertawa, kata azimat, simpulan kasih, suramkan mesra, satukan jiwa. Ceramah kita, Puan Khairul Anum bin Muhammad Ali, memegang jawatan sebagai perancang bahasa DPP Wilayah Utara Pulau Pinang sebagai editor majalah Dewan Sastera. Untuk tidak menyengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian daripada Yang Berusaha Puan Khairul Anum bin Muhammad Ali, Pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Silakan. Saya bukannya guru
saya mantan editor majalah di DDP Kuala Lumpur. Sekarang saya bertugas di DDP Wilayah Utara sebagai ketua unit bahasa. Belakang boleh dengar tak? Boleh. Ke tak dengar? Kau nak jerit lagi? Tak perlu jerit-jerit. Ha? Kita berkongsi santai-santai petang, berborak, sembang-sembang kan? Okey. Untuk saya, pengalaman bekerja saya di Dewan Bahasa dan Pustaka, saya bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur ya, pada tahun 97 sebagai perancang bahasa di bahagian peristilahan. Kemudian saya dipindahkan ya ke Pulau Pinang pada tahun 2001 sebagai perancang bahasa juga dan menangani unit bahasa. Dan sebenarnya kampus IPG IPU ni tak asing pada saya sebenarnya. Tapi kata ya, tapi mungkin sebab dah lama tak datang, jadi saya agak tertanya-tanya dan juga tercari-cari jugalah IPG ni. Tapi alhamdulillah saya sampai. Kemudian saya pada tahun 2014 saya dipindahkan kembali ke Kuala Lumpur ya, ibu pejabat Kuala Lumpur, dan diberi bertugas di bahagian majalah. Di bahagian majalah dan saya memegang jawatan ataupun memegang tugas sebagai editor majalah dan pembuat majalah. Tapi sebelum tu saya ingin bertanyalah dan berkongsi-kongsi ya, berkongsi pengalaman dan juga berkongsi cerita dengan cikgu-cikgu ni lah, cikgu-cikgu muda ni. Siapa yang pernah menerbitkan buku? Saya sekadar nak tahulah.